Yo, salam guys. Welcome back to my channel. Ini adalah Vivo Y17. Handphone yang kurang hot dekat pasaran. Mungkin disebabkan dia tak ada event pelancaran, iklan tentang handphone ni pun kurang. Mungkinlah. Tapi apa yang ditawarkan oleh Vivo Y17 ni dah cukup menarik, seperti 3 lensa kamera, bateri yang besar, bodi dan design yang lawa, storage dia pun besar dan dijual pada harga bawah RM1000. So, ini dia review tentang Vivo Y17. Check it out. Apa yang menarik tentang Vivo Y17 ni, yang pertama dia punya bodi dan design dia. Kalau kita tengok, dia punya gradasi warna ni sangat cantik dan mewah. Bahan binaan bodi belakang dia diperbuat dari polikarbonat. Jika kita lihat, memang kelihatan seperti kaca. Mungkin disebabkan bodi belakang dia dah menggunakan 2.5 dimensi. Apabila terkena pantulan cahaya, bodi dia kelihatan sangat mewah. Tombol volume dan power berada di sisi yang sama. Bahagian bawah mempunyai headphone jack, port charging dan juga speaker. Susunan dia kemas. Lubang speaker tidak akan tertutup apabila kita memegang handphone pada posisi landscape. Bahan binaan sisi dia dibuat dengan baik, kemas, tidak tajam dan selesa dipegang. Skrin dia berukuran 6.35 inci yang menggunakan dual drop notch. Resolusi handphone ini hanya HD Plus sahaja, belum Full HD Plus. Ia bermakna apabila kita tengok YouTube, kita dapat setting dekat 720p sahaja. Walaupun HD Plus sahaja, tapi warna dan keterangan dia masih cantik dan tajam. Speaker dia agak kurang memuaskan, tapi dah cukup baik. Macam ni bunyi. Untuk performance, Vivo Y17 menggunakan MediaTek Helio P35 yang dipadukan 4GB RAM. Bacaan benchmark sangat rendah berbanding harga smartphone yang setaraf di kelasnya. Untuk kegunaan seharian, memang lancar je. Multitasking pun tak ada masalah. Semua game dapat dimain dengan baik. Game yang berat seperti PUBG dapat dimainkan dengan lancar. Cuma handphone ni dapat setting graphic balance dan frame rate medium sahaja. Anda akan rasa penurunan frame rate yang agak ketara apabila bermain dengan waktu yang agak lama. Tapi masih seronok untuk bermain. Overall, performance handphone ni bagi aku sudah cukup baik. Handphone ni agak nipis, tapi bateri dia besar, 5000 mAh. Handphone ini juga menggunakan prosesor yang jimat bateri. Untuk kegunaan yang ringan, pasti dapat guna dalam masa 2 hari. Handphone ini mempunyai teknologi dual engine fast charging yang agak pantas dalam mengecas dari 0% sehingga 100% hanya mengambil masa dalam 2 jam 20 minit. Disebabkan baterinya 5000 mAh, bagi aku 2 jam lebih tu dah dikira pantas dalam mengecas. Fungsi security handphone ni sangat baik, pantas dalam mengimbas cap jari. Dan kalau kita dah setting gesture dia, hanya mengangkat handphone dan handphone akan mengimbas wajah kita dengan cepat tanpa menekan tombol power. Kamera dia pula bagaimana? Vivo Y17 mempunyai 3 lensa kamera. 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Kamera selfie dia pula 20 megapiksel. Dan ini adalah hasil kamera utama Vivo Y17 dengan mode auto. Okay guys, ini adalah hasil rakaman kamera belakang Vivo Y17 pada tetapan 1080p. Handphone ni tak ada sokongan EIS. Okay, korang boleh tengok dia punya warna yang dihasilkan pun
bagi aku dah cukup baik dan natural. Cuma tak stabil lah rakaman dia. Okay, aku cuba jalan. Alright. Ni tengah hujan lagi guys. Hujan-hujan. So macam ni lah dia punya hasil rakaman. So aku akan tukar ke kamera depan pula. Okay, ini pula adalah hasil rakaman kamera depan dia. Kita tengok dia punya warna kulit aku pun tak fake, natural. Tengok pokok pun nampak hijau. Memang pokok hijau pun, tapi dia tak, tak apa, tak over saturation lah. So dekat dia punya screen pun tengok stabil. Alright, itulah dia hasil rakaman kamera depan Vivo Y70. Not bad. Vivo Y70 ni menggunakan Android Pie dengan antara muka Vantage OS 9 yang lengkap dengan fungsi yang sangat berguna. Tapi jika Vivo mengadakan app drawer pada update seterusnya, mungkin ia akan lebih menarik dan senang untuk kita gunakan. Sebab apa yang aku lihat, dia punya OS ni agak kurang friendly. Mungkin disebabkan aku pertama kali guna handphone Vivo ni. Handphone ini juga mempunyai fungsi GameCube, yang mana kita boleh setting handphone ni untuk maksimumkan pengalaman semasa bermain game. Dan juga kita boleh off notification semasa bermain game. So korang takkan kena kacau lah semasa main game. So kesimpulan dia, adakah Vivo Y70 ni berbaloi untuk kita beli? Ianya bergantung kepada keperluan anda untuk membeli sebuah smartphone. Handphone ini sesuai untuk user yang tak suka bawa powerbank, heavy user seperti business online yang sentiasa menggunakan handphone dia, disebabkan dia mempunyai bateri yang sangat besar dan awet, dan storage dia yang besar, 128GB. Kamera dia juga cukup baik. Tapi jika anda mempunyai bajet yang seperti ini dan menginginkan handphone yang mempunyai performa yang kencang untuk bermain game dan mempunyai kualiti kamera yang cantik, anda bolehlah survey handphone lain dulu. Seperti handphone yang saya review sebelum ni, itu pun dah cukup baik. Itu sahaja daripada saya tentang Vivo Y70 ini. Macam biasa guys, jangan lupa like, komen dan subscribe agar anda tidak terlepas video tentang smartphone daripada saya. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum.